Salam sejahtera, selamat datang ke channel Moyo Up to Date untuk berita terkini. Tak perlu masuk campur, doa yang baik sahaja untuk Putri Sarah dan Samsul, kata Nadia Bryan. Kemelut yang melanda rumah tangga pasangan Putri Sarah dan Samsul Yusuf turut menyentuh perasaan pelakon Nadia Bryan. Sebagai rakan baik kepada Sarah, kata Nadia, dia tentunya bersimpati dengan apa yang berlaku, namun dia hanya mampu mendoakan yang terbaik buat pasangan tersebut dan keluarga mereka. Sebagai sahabat Sarah, saya hanya mampu mendoakan yang terbaik buat rumah tangganya. Untuk masuk campur, tidak. Tetapi tidak dinafikan saya juga tumpang bersedih dengan apa yang terjadi. Bukan hanya saya, malah semua orang yang mengenali Sarah dan ada dengannya turut merasainya. Paling utama, kita semua kena doakan mereka dan berharap segala masalah dapat diselesaikan dengan baik, katanya. Nadia berkata, semasa ditemui pada majelis tayangan perdana film Eva di Ibu Negara malam tadi. Nadia juga menasihati Sarah supaya sentiasa menjaga kesehatan mental dan fisikal. Sementara itu, dia ditanya sama ada timbul kebimbangan untuk dia kembali berkawin. Nadia berkata, apa juga isu yang melanda pasangan berumah tangga seharusnya dijadikan iktibar karena ujian hidup setiap manusia tidak sama. Setiap manusia ada ujian dan jalan cerita masing-masing. Apa yang baik kita ambil sebagai contoh, manakala yang buruk jadikan teladan. Saya tidak melihat pelbagai isu yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga sebagai alasan untuk takut berkawin lagi, katanya. Nadia pernah mendirikan rumah tangga dengan Muiz Nasruddin pada 9 November 2019, namun membuat keputusan untuk berpisah pada 2 April 2021. Sekian saja perkongsian berita hiburan kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.